And if you don't love me now, you will never love me again. I can still hear you saying you would never break the chain. And if you don't love me now, you will never love me again. I can still hear you saying you must never break the chain. Hello teman-teman, selamat datang kembali lagi di Coy Ide bersama saya Sobo Star. Di video ini kita akan kembali melanjutkan series Cardboard Create a Club kita di FIFA 20 yang bersama Wakefield tahun ini, yang sekarang merupakan episode ke-8. Dari ya mungkin di episode sebelumnya, di episode ke-7 itu kalian udah lihat juga di thumbnailnya atau mungkin judul videonya, Osvaldo Hai tampil luar biasa banget. Dan ya di pertandingan kita mainin di episode sebelumnya itu kita lawan Swindon Town menang 3-0. Dan juga di ronde pertama Leasing.com Trophy atau EFL Trophy melawan Burton Albion menang 3-0 juga. Dan sisanya lawan Exeter City dan juga lawan Crewe Alexandra, gua sih match. Dan ya lawan Crewe Alexandra di situ kita drop point, tapi ya masih unbeaten sejauh ini kita di EFL League tuh. Dan kita juga masih kalau gak salah beda 2 poin sama tim peringkat kedua yaitu Port Vale. Dan gua niatannya Port Vale bakal gua mainin di episode ini. Dan juga kita fokus banget di Carabao Cup. Kita bakal main away lawan West Bromwich Albion di ronde ke, kalau gak salah 64 besar deh. Tapi nanti gue bakal cari tahu dulu. Kayaknya buat lawan Colchester di episode ini kayaknya bakal gue sim match. Tapi kita lihat nanti aja. Tapi gue bakal turunin full team. Tapi pas giliran lawan West Brom gue mainin full team lagi atau dicampur sama rotasi. Dan ya mungkin sebelum kita lanjut ke episode ini, jangan lupa buat subscribe channel ini jika kalian yang enjoy sama series Create a Club Cardboard ini. Karena jujur ini Create a Club Cardboard bakal kalian inget-inget juga di channel ini buat series Cardboard yang mungkin bakal ya berjaya terus gitu. Dan juga mungkin gue bakal pasang target like untuk video ini sama seperti di episode kemarin. 50 like, langsung hit like button aja. Ayo kalian pasti bisa untuk capai target like ya. Come on lads. So ini dia lads, kita langsung coba sim lawan Colchester. Meskipun mereka di beda berapa poin? 4 poin ya. Oke, gue cukup yakin. Kita langsung coba sim pakai full team nih. Tapi gue gak tahu ya, gue berikutnya bakal... Oh menang! Wow, unexpected banget. Padahal kita di situ pakai squad yang mungkin stamina yang pada habis semua. Dan di situ Figuera dan Anderson nyetak gol. Gol pertama Figuera juga bersama Wakefield tahun ini. Mantap. So ya, langsung kita lanjut buat lawan West Brom. 3 poin gila, di sim match lah. Padahal main away, itu gak nyangka banget. Nah ini dia, ronde ketiga berarti 64 besar. Kalau salah di Carabao Cup. Dan kita bakal ketemu lawan yang cukup berat, yaitu tim asal Championship atau kasta kedua West Bromwich Albion. Sisanya mungkin kayak Portsmouth ketemu Fulham, Shrewsbury ketemu Crystal Palace, Salford, Salford ketemu lawan yang tangguh nih, Liverpool. Ini kalau misalnya Liverpool kalah, lucu sih. Kemudian West Ham Derby County. Tapi yang paling sulit kayak iya itu Salford Liverpool. Tapi kemungkinan besar ya Liverpool menang 90% gitu. Kalau 10% Salford lucu sih. Ya mungkin itu dia. Langsung kita lanjut buat lawan West Bromwich Albion. Well ya mungkin buat line up kayak aduh Campbell sama Bagayoko belum terlalu fit banget. Atau mungkin kayak Figuera juga gue harus coba turunin deh, karena mungkin gue istirahatin dulu. So, di sini gue bakal langsung play match ya lawan West Brom. Kita bakal main away. Gue lupa nama stadionnya apa, tapi ini dia ronde ketiga Carabao Cup. Buat lawan tim kasta ketiga dan kita bakal baju away. Mungkin, ya away aja sih. Tapi mereka juga home ada putihnya nih. Oke lah, gak apa-apa lah. Mereka pakai home juga. Oh iya, The Hawthorns, itu dia setiap stadionnya. Mereka, rata-rata ya 70-an semua sih. Dan gak tahu ya di sini kita bakal menang atau tidak. Tapi di situ punya Jake Livermore, Matt Phillips atau Matty Phillips, gue lupa namanya, Grosicki pemain Polandia, Kieran Gibbs legend Arsenal, John Stone kiper mantan MU kalau nggak salah, Nathan Ferguson yang gue beli di Portland Timbers di series Journeyman, dan juga ada Robson Kanu pemain yang terkenal atau bintang Euro 2016. So mungkin kita langsung atur dulu lineup kita di sini karena beberapa pemain harus gue istirahatin. So see you in a minute. Nah, well, ini dia mungkin lineup kita. Jadi bisa dibilang agak dicampur sama tim rotasi buat lawan West Bromwich Albion di Carabao Cup round ketiga. Dan buat kapten masih Opara di sini karena dia masih cukup fit juga. Jadi, yep, wajib gue mainin juga. Apalagi lawannya ketemu overall 70-an semua di situ. Dan mungkin ya David Maulana mungkin bakal gue coba mainin dulu di sini. Awalnya pengen mainin Bingham, cuman
Oke, mungkin David Maulana dulu, tapi nanti pas second half gue bakal mainin Bingham, kalau enggak Figuera. Dan Figuera jadi gue istirahatin dulu. So, itu dia. Tiga depan kita masih Osvaldo Hai, Sullivan, dan Evans. Kita bakal main Legendary di stadion mereka, main 4 menit, langsung kita gas. Well, ini dia big match di Carabao Cup. Mungkin ya pertandingan cukup besar sih deh, karena kita ketemu sama tim kasta kedua, yaitu West Bromwich Albion. Dan kapasitas stadion mereka juga ya luas banget ketimbang kita di Bellevue Ground yang cuma 9.000. Karena ya West Bromwich Albion juga kan ini stadion mereka asli ada di pas zaman di Premier League. Makanya lisensi. Dan gue lihat juga kalau saya di dunia asli, West Bromwich Albion tuh mereka kalau nggak salah peringkat 1-2 deh. Ya mereka ada di tempat otomatis promosi sih buat ke Premier League lagi. But well, dia Osvaldo Hai kembali tampil lagi. Semoga dia bisa tajam seperti di episode sebelumnya. Gue harap bisa. Jadi ya mungkin langsung kita gas aja buat dimulai kick off oleh West Bromwich Albion. Ah iya, kalau dari jauh sih kurang kelihatan putih-putih banget sih mereka. Jadi ya oke lah. Tapi kalau misalnya dari samping bakal kelihatan kayak putih banget. So ini dia, langsung kita gas. Come on lads. Semoga Wakefield Town bisa lolos lagi ke ronde keempat Carabao Cup. Tapi kalau di ronde 32 besar kan, ronde keempat, berarti udah lawan yang cukup sulit juga nih. Kemungkinan ketemu lawan Premier League, tapi gak tahu juga. Oke, okay, nice press dari Jay Evans. Mencari Sullivan. Jay Evans kebuka banget itu. Dan shooting, Jay Evans offside ternyata. Ya, itu gue agak lihat tadi. Soalnya wasitnya telat banget buat ngangkat flag ya. Dan Jay Evans masih offside di situ kehitungnya. Damn. First chance, tapi... Iya itu, aduh. Wasitnya telat banget. Harusnya bisa sih di situ. Kalau bisa offside ya gue tahu langsung gue lepas itu. Nah ini West Brom masih coba main possession. Tapi gak tahu juga nih. Oke, okay, Harper. Wah, masih dapat sama Robson Kanu. Tapi di tackle sama Lawrence Knight. Ih, oke. Okay. Oke. Okay. David Maulana. Coba cari Sullivan. Aduh, masih ke tackle. Oke, okay, Jay Evans. Oh, 0-1. Well done, gila. Itu sumpah pergerakan pemain kita cepat banget di situ. Dan akhirnya Jay Evans tadi gol pertama dia gak dianggap karena offside. Akhirnya dia nyetak gol di sini. Come on. Ini bisa aja nih Wakefield Town bisa menjadi giant killers. Karena dia lawan tim yang cukup besar, West Bromwich Albion, yang dulu pernah main di Premier League. Dan sekarang kita udah unggul 1-0. Gol dicetak oleh Jay Evans, luar biasa juga. Itu asis dari Sullivan yang mungkin temponya di ya sesuaiin juga tadi. Karena back mereka juga cukup bolong, Kieran Gibbs tadi di kiri. Dan situ untung cari Jay Evans yang terbuka banget. Oke, itu dia. Gol pertama dia di Carabao Cup. Come on. So, itu dia. Gila. Pertahankan, lads. Tapi kayaknya ini West Brom langsung coba nyerang abis-abisan. Sementara masih 0-1. Oke. Phillips ada di depan. Bahaya juga nih. Mereka mainnya bola jauh ternyata. Oke, bahaya. Grosicki di wing. Dan tangkap Wibowo, please. Oke. Masih safe hands dari dia. Gila, itu mereka pergerakan bola jauhnya ngebut banget. Ah, aduh, masih dapat sama Petty Phillips. Tackle terus. Mantap oleh Max Roberts. Oke, cari David Maulana. Main lebih terbuka lagi buat cari Eric Anderson. Eric Anderson masih kejar sama Pereira. Gue cek dulu. Sip. Ada Sullivan. Nah, ini. Oh. Oke, okay, Osvaldo Hai. Mungkin gue oper lagi David Maulana. Dan coba William Browning. And oh, Andrew Sullivan. Aduh, pelan banget itu shootingannya. Dan masih ketangkap oleh John Stones. Oke, 2 menit tambahan. Sip. David Maulana. Ada Osvaldo Hai. Wih, oke. Okay. Andrew Sullivan masih langsung di-press berapa orang gitu dia. Ya, tau gitu gue coba oper ke David Maulana. Itu agak kosong soalnya. Oke, okay, masih dapat sama Jay Evans. Ah, oke, okay, itu dia. First half dan timur kita udah kelihatan banget oke okay sih, tapi dari yang gue lihat West Bromwich agak cukup ya menyerang. Mereka menyerang dengan main possession dan main bola jauh gitu. Tapi kita masih kalah possession dari situ. Karena wajar juga, taktik mereka pakai itu lebih mereka lebih ketat ke tengah. Dan makanya gue agak ke pressing banget tadi pas di dalam kotak. Well, at least ya, kita masih unggul. Ternyata, ya, wajar. Ini sulit sih. Wah, gila. Salford langsung ketiga 2 gol Liverpool. Tapi kalau misalnya ke comeback, lucu sih. So, langsung kita lanjut buat second half.
yang langsung dimulai di kick off deh di Hawthorns untuk ronde ketiga Carabao Cup. Come on. Oke, Pereira lagi mencari Robson Cano. Mereka langsung terbuka lebar deh. Matt Phillips. Oh. Pasti ke gocek itu Roberts. Nice Lawrence. Woi, mantap. David Maulana serang dari wing mencari Osvaldo Hai. Mulai counter attack di sini. Oh, apa yang terjadi ini? Osvaldo Hai di sini soalnya. Gak offside kan? Aman itu. Crossing. William Browning. Oh, tiang ternyata. Bener. Mungkin kata kalian juga di kolom komentar beberapa episode kemarin atau di episode kemarin juga yang gue lihat, kalau misalnya Wakefield Town itu udah jodoh sama tiang. Dan ternyata jawabannya benar. Grosicki kejar terus. Damn. Mereka langsung main position banget di sini. Crossing. Itu oke, okay, Opara. Untung masih dibuang. Oke. Okay. Oke, okay, oper lagi. Lebih terbuka lagi mainnya Anderson. Go. Nah, itu untung Kieran Gibbs lebih rapat ke tengah dia. Jadi bisa main long ball buat cari Jay Evans. Jay Evans coba cari Anderson, kebuka banget. Oh, David Maulana masih ketinggalan bola aja. Oke. Okay. Fake shot shooting dan iya, dia shootingannya masih kurang banget. Aduh. Gila itu. Timingannya kurang perfect tadi. Tapi pergantian main dari mereka. Oke, udah menit 65, jadi gue harus juga kayak ganti pemain. Nah, oke, gue udah kepikiran kalau misalnya gue harus emang main bertahan banget dan juga support penyerangan kurang banget. Oke, gue ganti taktik jadi 4-4-2. Dan gue bakal main constant pressure buat lebih bertahan banget di sini. Karena ya, ini masih sama nih. Masih, bukan sama, maksudnya masih beda tipis di skornya. Dan pergantian pemain lagi, Robson Cano ditarik buat gantiin siapa nih? Gue lupa itu namanya siapa. Kita bakal lihat aja. Gue lupa namanya. Tapi ya Budiman gantiin David Maulana. Bingham masuk. Dan juga Figuera masuk. Jadi gue lebih memperkuat. Oh, Zohore. Nah itu dia. Dia punya real face juga soalnya. Oke, agak-agak asing juga. Oke, Grosicki. Oke, masih di press ternyata. Mungkin Evans ke belakangin dulu aja. Buat main possession. Sip. Cari Figuera. Nah, Campbell. Evans itu kosong. Mantap. Masih kejar sama Kieran Gibbs. Oke. Okay. Di shooting masih. Ah, gue kira itu bolong loh dari kipernya. Tau gitu gue langsung shooting aja tuh. Pas udah deket banget sama gawang. Ini bahaya banget. Grosicki lari di wing. Ngebut banget dia. Ayo kejar. Lawrence Knight. Oh, oke. Okay. Masih dapat. Masih dapat dari dia. Oke. Okay. Nice. Dari Campbell. Masih di press banget. Oke. Okay. Waduh, Evans udah mulai capek nih. Oke, cari Budiman, balikin lagi. Oke. Andrew Sullivan, yes! Itu dia. 0-2 buat Wakefield Town. Come on, udah unggul 2 gol. Dan udah gak ada harapan buat West Bromwich Albion. Come on. Gila itu. Pergerakan counter attack dari Jay Evans. Langsung menghancurkan West Bromwich Albion. Penampilan dia di sini, gila. Ngancurin West Bromwich Albion banget. Sampai Kieran Gibbs aja yang di-press sama ya maksudnya di-press banget sama Jay Evans buat lagi nyerang. Masih ya gak terbendung di situ. Membobol 2 dan Andrew Sullivan kembali buat nyetak gol di sini untuk memperbesar keunggulan. Come on. Gol pertama dia di Carabao Cup juga tuh. Sip, 0-2. West Bromwich sebenarnya gila sih. Pencarian mereka udah oke, okay, tapi untung gua ganti taktik di sini. Oke. Okay. Nah, ini problem banget. Matheus Pereira. Zohore. Oke, okay, mereka masih main possession nih. Oke, okay, belum kerebut itu. Oke, okay, Jake Livermore. Ayo pertahankan. Nah, mereka langsung takut nih. Well, itu dia. Yes! Wakefield Town bisa lolos ke ronde keempat Carabao Cup dengan menghancurkan West Bromwich Albion di kandang mereka sendiri. Dan sumpah, ini kata gue, ini efek Jay Evans. Dia tampil bagus banget di sini. Kata gue dia maver match. Karena dia mempergerakkan seluruh penyerangan kita. Gila, dia ngancurin West Bromwich Albion. Dan itu juga satu gol berkat Andrew Sullivan. Tapi gak tahu ya. Kata gue rating dia sama. Tapi menurut gue Jay Evans, dia yang tampil luar biasa banget di sini. Gila sih. Tim kasta kedua dia dihancurin. Maksudnya gak dihancurin. Maksudnya ya dimusnahkan. Ya itu Andrew Sullivan gol. Miss. Rata-rata ya shootingan dari kita semua sih. Iya.
shootingan dari kita semua, tapi kita kalah possession. West Brom mereka lebih, iya mereka lebih mempergerakkan ini sih, oper-operan ke depan, tapi untung Lawrence Knight di situ dia gak bikin blunder, apalagi Lamar Campbell di situ, gila. Udah oke okay sih. Oh, man of the match-nya Andrew Sullivan, tapi menurut gue sih Jay Evans yang paling cocok. Oh, dia gara-gara satu assist, tapi ya menurut gue sih Jay Evans lebih tampil bagus sih deh. Dribble paling banyak, iya betul. Cross complete, Osvaldo Hai doang, 1 dari 1. Tackles won, oke. Okay. Max Roberts, 2 dari 2 juga. Dan dari mereka, oh, oke. Okay. Pantesan. Tapi Kieran Gibbs di sini mainnya oke okay loh. Dia gara-gara tackle paling banyak di sini. Tapi ya masih bagusan Max Roberts sih, kalau urusan tackle bola. Operan lebih banyak dari Livermore, Grosicki. Oh, Matheus Pereira, dia soalnya CHM situ, dia playmaker banget. Tapi untung ya di situ kita gak bisa untuk mungkin kebobolan dari mereka. Karena ya permainan mereka juga di situ lebih fokus buat main possession. Tinggal nunggu orang di depan tuh dioper langsung bisa gol sih. Tapi gara-gara Opara sama Lawrence Knight gue suruh diem ke belakang, akhirnya berguna banget. Itu efek di second half gue pakai taktiknya tadi, constant pressure. Tapi ya we have room to improve juga. Sebenarnya gue nggak terlalu mikirin Carabao Cup juga buat mungkin di musim pertama kita baru masuk ke League 2 ini. Tapi kalau misalnya berikutnya lawan tim Premier League, ya udahlah, gue kayak udah pasrah juga sih. Tapi ini lawan West Bromwich Albion, kasta kedua masih ada harapan sih buat gue. Karena ya mungkin kebantu Opara juga, Jay Evans, Anderson, ya mungkin cukup lah, cukup bantu. Oh, kita udah beda 4 poin loh sama Swindon Town. Dan iya, mereka drop poin nih kayaknya. Oh enggak, Port Vale, mereka yang drop poin. Karena kan kemarin kita masih ditempel ketat sama Port Vale. Dan kita berikutnya langsung lawan Port Vale lagi. Mereka udah kalah sekali. Yang kemarin-kemarin mereka masih unbeaten loh. Dan di sini kita masih ada kemungkinan buat bisa ngalahin mereka. Aduh, Swindon Town nih. Masih beda 4 poin, tapi masih belum aman juga sih ini. Kata gue situasinya. Kayak training player, Aldama. Oke, okay, Loic Mallet udah naik overall. Dan kayaknya mungkin di musim berikutnya lagi. Di episode berikutnya gue bakal promote ya. Dan oh iya, gue bakal coba cek ini. Apa namanya, Monty Scouting Update. Yang pertama dari Inggris, Bradley Ward. Ya mungkin dia cukup oke. Okay, tapi, oke. Harga murah berarti kurang bagus. Cameron Cox, overall dia kurang banget. Potensial juga kurang banget. Cameron Rose. Okay sih dia, 170.000. Mungkin gue ambil. Dan kemudian ada Rhys. Oh yes, akhirnya kita nemu kiper nih buat kiper ketiga nih, butuh soalnya. Rhys Clark, potensial okay. Overall mungkin bisa okay, tapi gue sign aja. Dan sisanya ya mungkin itu aja. Dan kemudian buat dari Perancis. Oh, ada Baptiste Blondeau, tapi kurang dia overall ya. Dan ada David Barre juga kurang. Ada Patrice Alphan. Mungkin gue ambil aja dah. Potensial mungkin oke, okay, tapi kita bakal lihat aja. Dan oh iya, kalau nggak salah tadi itu gue off camera ngambil satu pemain deh. Itu nggak sengaja keambil sih. Ntar, pada sih? Di Youth Academy atau udah gue promote ya? Bareng si itu tuh. Bareng si Loic Mallet. Kalau nggak salah udah gue promote tadi pemain dari Prancis tuh. Karena gue itu tadi kepencet off camera. Kayak udah gue promote deh. Gara-gara, oh ini bagus sih, jadi gue promote aja. Ntar, gue lupa namanya siapa tadi. Oke, Loic Mallet udah gue promote. Nah, oh ini nih. Nggak usah namanya Bernard gitu. Tapi Adrian Bernard. Ya, kayak Adrian Bernard. Dan dia striker. Bisa dibilang kayak Griezmann dikit sih dia. Kan CF striker sebab dia bisa left mid atau left wing gitu. Dia bisa bilang the little Griezmann. Kemudian ada Loic Mallet yang baru gue promote juga. Jadi pemain Perancis gue langsung promote. Karena Bernard gue lihat dia potensialnya oke, okay, jadi gue langsung promote aja. Oke, itu dia dua pemain Prancis langsung gue promote juga di episode ini. Dan mungkin kita langsung gas buat lawan Port Vale. Iya, mungkin ini buat mempertahankan posisi pemuncak klasemen juga nih. Kalau bisa kalah ya kita masih beda 1 poin sama Swindon atau Bradford City. Tapi oke, datengin press conference dulu aja. Tapi mungkin gue bakal coba debutin pemain yang baru gue promote itu, asal Prancis tuh, di episode berikutnya aja dah. Karena ya mungkin buat yang sekarang, gue bakal fokus pakai tim full team lagi.
atau mungkin ya dicampur lah, karena kan di situ pemainnya masih pada capek semua. Ya mungkin EFL League itu sebenarnya gak terlalu gue fokusin banget buat juara, tapi kemungkinan besar karena kita masih unbeaten juga dan masih beda 4 poin sama ya di tim peringkat bawah-bawah kita. Well, moralnya happy semua dari Tyler Jackson dan juga Wakefield Town. Tyler Jackson kayak bakal gue main juga di sini karena Oswaldo Hai bakal gue coba istirahatin sepertinya. Ya betul, dia lagi pada capek semua. So, ya mungkin buat striker masih Sullivan dan kanan masih Evans. Tapi saya agak gue bedain dikit buat Oswaldo Hai gue cadangin dulu. Well ya mungkin dia line up kita jadi Tyler Jackson dan Sullivan dan juga Evans bakal gue trioin lagi. Dan buat midfield kita gue bakal coba mainin Jack Brown starting di sini. Karena mungkin ya gue pengen nyoba dia starting juga. Karena jarang-jarang. Dan kemudian ada Adnan Rahman di left back, Mercer dan Campbell jadi center back kita, Muhammad Awad jadi di right back, dan kiper kita masih Wibowo. So itu dia mungkin lineup kita. Langsung gas aja, kita bakal main di Bellevue Ground buat lawan Port Vale. Kayak lineup gue liatnya pas nanti di pertandingannya deh. Jadi so, langsung kita play match. Well, ternyata perebutan top scorer di EFL League 2 itu masih ketat banget. Karena Sullivan juga kalau gak salah masih memimpin dengan 7 gol. Dan juga dia kalau gak salah setara deh sama gue lupa main Bradford atau Walsall ya tadi gue lihat. Tapi well ini dia, gue harap Sullivan bisa ngegolin lagi. Dan kemungkinan besar gue pengen coba Jay Evans buat masuk ke papan top scorer di peringkat kelima atau top 5 juga. Port Vale masih di peringkat keempat, mereka baru aja kalah dan ya unbeaten streak mereka udah hilang. Campaign to remember, Pope. Dia competition record 5-2, projected goals 4-2. Sebenarnya Sullivan masih memungkinkan buat nyetak gol lebih banyak di sini buat di EFL League tuh. Tapi ya kita punya saingan striker juga nih buat persaingan top scorer atau golden boot di EFL League tuh. Dan ya mungkin langsung kita gas aja buat lihat line up-nya mereka. Well ini dia line up kita, kalian udah lihat sendiri juga. Ya di sini kita bakal pakai tim yang cukup rotasi banget kelihatannya, tapi ya dicampur dengan beberapa main full team. Karena ya berkat tadi lawan West Bromwich Albion kita dibikin capek banget. Karena ya gue juga mainnya pakai constant pressure, jadi itu dia. Stamina pemain kita terkuras banget. Dan ini dia Port Vale. Mungkin ada Tom Pope dan beberapa pemainnya kurang tahu gue di sini. Mereka pakai 4-4. Ya mungkin ini 4-5-1 lah bisa gue lihat. Oh enggak, 4-1-4-1 ada di bawah. Oke, langsung kita gas buat mulai kick off. Di kick off oleh Andrew Sullivan. Ini dia match day ke-9 kita dan bermain di Bellevue Ground. Dan gila langsung di tackle itu dari Tom Pope, striker saingannya Andrew Sullivan juga buat top scorer. Woi, itu kenapa terbang Jay Evans? Oke, okay, tackle dari Jack Brown, mantap. Oke, okay, Jay Evans masuk lari aja coba. Ah, stamina dia udah terkuras banget di sini. Tapi mungkin coba crossing dari Jay Evans. Sullivan. Oh, yes. 1-0 buat Wakefield. Gua kira itu offside duluan karena kamera tadi agak belok dikit. Dan Andrew Sullivan kembali buat nyetak gol. Asis luar biasa dari Jay Evans. Come on. Gila itu. Dari Jack Brown loh itu. Kita mulai counter attack. Yang awal tadi kita ketackle banget. Sama si pemain Port Vale ini. Dari hasil interception-nya si Jack Brown. Cari Jay Evans yang lari ke depan langsung. Crossing mencari Andrew Sullivan. 1-0 gitu. Dan dia kalau salah dia masih memimpin puncak klasemen top scorer juga dengan perolehan 8 gol ya yang baru dia cetak di sini. Pretty well, 1-0 buat Wakefield Town. Itu dia. Come on lads. Gua berharap dapat 3 poin dan dapat clean sheet juga nih. Well, oke, okay, dia Port Vale langsung coba nyerang. Mereka mainnya bola jauh nih. Aduh, ini problem buat kita nih. Kalau taktik kayak gini bola jauhnya. Wah. Oke. Okay. Akhirnya disabai kedudukan oleh Port Vale. Kita gagal clean sheet lagi ternyata. Aduh. Karena mungkin ini bakal menjadi sebuah tantangan juga sih. Buat gue usahain dapat 15 clean sheet dari Budiman. Wibowo. Budiman striker. Gue suka ketuker juga. Kalian juga pasti suka ketuker Budiman sama Wibowo. Tapi ya, kita gagal clean sheet lagi. Aduh. Gue gak tau ini, soalnya objektifnya agak sulit sih 15 clean sheet tuh. Karena buat gue tuh pasti selalu kebobolan. Oke, okay, Tom Pope mereka berhasil mungkin hampir menyamai kedudukan. Menyamai kedudukan tapi hampir menyamai top skornya si Andrew Sullivan. Bahaya juga nih. Oke, Awad. Run. Crossing dari mereka. Untung aja off target dari mereka. Tapi itu kena... Kalau nggak salah kena itu deh. Kena si
Adnan Rahman tadi. Oh iya bener, corner. Gila. Diserang abis-abisan ini kita sama Port Vale. Aduh, okay. Hati-hati. Kita masih struggling banget di sini untuk mencari. Oh, dapat ini Andrew Sullivan. Okay, masih dapat teman Jack Brown. Jay Evans ada di wing. Dan Jack Brown. Oh, yes, gol pertama buat dia juga di Wakefield tahun ini. Dan pemuda asal Indonesia kita berhasil mencetak gol lagi. Come on. Sekarang berarti tinggal yang belum nyetak gol David Maulana doang, karena itu harus latih finishing. Kemarin tuh Aldama udah nyetak gol, dan juga sekarang Jack Brown berhasil buat nyetak gol pertama dia buat Wakefield Town. Come on. Itu gue agak gak nyangka, tapi assist luar biasa dari Jay Evans disitu. Itu karena untung pada kepancing semua pertahanan mereka. Dan gol pertama buat Jack Brown bersama Wakefield Town. Luar biasa. Mungkin sorry banget kalau misalnya buka dia kurang mirip sama yang dunia asli, karena ya gue buat seadanya juga. Karena ini kan pemain buatan, gak ada aslinya, gak ada di mode yang gue pakai, mode Liga Indo gak ada. Sama hal kayak Brian Aldama, gak ada juga, jadi gue harus bikin sendiri pemainnya. Tapi ya sejauh ini Wakefield Town masih unggul 1 gol, tapi masih bahaya buat ya Port Vale juga sih. Oke, 2 menit buat first half ini beres. Anderson disini menjadi jangkar kita, yang biasanya jadi Tyler Browning. William Browning, sorry. William, oh, Tyler Jackson di situ. Masih off target ternyata. Kalau udah 1-on-1, bagus banget. Iya, itu gila sih, belok banget. Okay, gila itu chance terakhir kita buat di first half ini sepertinya. 3 menit buat stoppage time. Okay, Muhammad Awad. Okay, mereka masih dapat di situ. Harus coba nyerang lagi. Masih ketackle itu oleh William Sykes. Dan okay, itu dia. First half-nya mungkin cukup okay sih menurut gue, meskipun tadi kebobolan, tapi wah, lihat benar Port Vale agak nyulitin kita di sini. Makanya kita harus di sini mempertahankan juga. Gue harap bisa memperbesar keunggulan di second half nanti. Tapi masalahnya iya, pemain kita udah mulai capek semua di sini. Efeknya Jay Evans sama Andrew Sullivan udah mulai capek, tapi nanti menit 60-an atau 50-an bakal gue coba turunin. Oke, okay, gitu dia. Brown juga udah mulai capek sih. Sip. Langsung kita gas aja buat second half yang di-kick off oleh Port Vale. Skor sementara masih 2-1. Wakefield unggur. Oh, yes. William Sykes, nice. Tapi, oh, dia langsung didatangin 3 orang. Tyler Jackson. Coba cari William Sykes. Oh, iya. Kalah body dia. Oke. Okay. Oke, okay, William Sykes. Eric Anderson. Cari Muhammad Awad. Balikin lagi Jack Brown. William Sykes. Waduh, ya masih intercept banget. Dan di sini langsung coba counter-attack dari mereka kayaknya. Wah, benar counter-attack ini. Bahaya juga nih. Pemain kita langsung. Oh, nice tackle. Ayo, Rahman. Mulai lagi counter-attack dari kita. Oke, William Sykes. Balikin lagi buat Anderson. Dan Andrew Sullivan. Gila. Mantap, 3-1 buat Wakefield Town. Itu dia. Kita udah unggul 2 gol lagi. Mantap. Meskipun tadi kita di awal-awal kesulitan banget, Port Vale gila nyerangnya luar biasa banget. Tempo permainan mereka di sini lebih cepat banget buat di second half. Tapi untung tadi ada Adnan Rahman yang bisa nge-intercept. Itu sumpah sih. Gue nyari celah kosong dulu antara pengen gue shoot tadi pakai Anderson, tapi oke. Okay. Andrew Sullivan kosong banget di situ. Dan akhirnya dia nyetak brace, gol ke-9 dia di EFL League 2. Mantap. Persaingan top scorer juga masih rame nih di EFL League 2, karena biasanya hal-hal unexpected terjadi deh di kasta keempat Liga Inggris. Oke, gue langsung coba crossing. Nyari Adnan Rahman, masih gagal. Oke, Jack Brown dari belakang. Dan hat-trick buat Andrew Sullivan. Gila. Tinggal gol tap in aja di situ. Dan dia langsung mencetak hat-trick. Untuk kedua kali ya kalau saya, dia hat-trick. Dan gila. Udah, ini top scorer makin ketinggalan kayaknya yang lain. Berkat hat-tricknya si Andrew Sullivan di situ. Mantap juga. Itu positioningnya bagus sih dia. Karena kan tadi back mereka pada nyarinya Tyler Jackson di tengah situ. Untung si Tyler Jackson malah diam di situ, karena bakal rebutan bola nanti di depan. Tapi well, itu dia. Hat-trick buat Andrew Sullivan. Kedua kalinya di EFL League tuh. Come on. Gol ke-10 dia dan masih bulan September ini. Mantap juga. Seperti yang gue bilang, dia adalah poor man Harry Kane atau little Harry Kane. Jadi itu dia.
Well, okay guys, jadi ya, tiga pergantian main. Andrew Sullivan tadi udah nyetak hat-trick, jadi gue tarik keluar aja, udah mulai capek. Evans sudah tampil luar biasa juga. Dia udah nyumbang 2 assist kalau saya tadi ya. Dan juga tadi gue tarik keluar si William Sykes juga, udah mulai capek deh. Ternyata William Sykes udah gampang capek ketimbang Jack Brown. Karena dia yang tadi ke-pressing banget. Dan Brian Aldama masuk, Jake Forrest masuk, dan Teguh Budiman masuk. Nah, gitu dong. Jake Forrest masih tackle banget dia. Woi, oke. Okay. Crossing. Jack Brown. Wah, masih kena kaki itu headingannya. Masih kena kaki kipernya, tapi good save sih itu. Karena dia emang pendek sih, jadi headingan dia agak susah. Kurang terarah banget. Oke, okay, ini dia. Fort Vail langsung coba nyerang. Bahaya juga nih. Oke, okay. Bahaya nih. Tadi kita hampir ketinggalan pos itu si Leroy Campbell. Dan heading. Oh, gila. Tom Pop lagi, gila. 4-2 sekarang. Wow, oke, okay. Port Vale ternyata bahaya juga nih. Mereka berarti kalah tuh, ya mungkin lagi sial aja, tapi di sini tampil luar biasa banget Port Vale. Tom Pop, mungkin ya persaingan top scorer makin ketat juga nih. Gue kira bakal udah ketinggalan jauh sih Tom Pop di situ. Sekarang dia udah nyetak 8 gol. Ya, persaingan Golden Boot di EFL League tuh baru awal-awal masih ternyata ketat banget. Andrew Sullivan dikejar sama dia. Gila. Kebobolan lagi kita. Dan sekarang sama Tom Pop. Lagi. Jack Brown. Anderson. Anderson. Oh, oke. Okay. Long shot yang luar biasa. 5-2 buat Wakefield. Tau, gila. Ini pertandingan seru banget, sumpah. Lawan Port Vale. Karena ya mereka juga ada perlawanan di sini. Dan Eric Anderson, kapten kita di pertandingan ini. Dia nyetak gol yang kelima buat Wakefield Town. Itu luar kotak sih, gila. Ya, mungkin cukup luar kotak. Karena itu belum masuk ke dalam kotak banget. Dan Eric Anderson kembali buat nyetak gol lagi. Ya itu kipernya udah gak bisa nangkep. Itu keras banget sih long shot dia. Ya kata kalian juga udah mirip-mirip Toni Kroos atau campur Christian Eriksen. Dan jawabannya bener. Bener. Gol kedua dia di EFL itu. 5-2 buat Wakefield Town. Gila ini pertandingan seru banget sih. Drama 7 gol. Hujan gol di Bellevue Ground ini. Sebenarnya lawan West Brom juga rame. Tapi ya karena mereka main lebih bertahan sih. Itu dia problemnya. 5-2 nih. Oke, pertahankan. Jangan sampai kebobolan lagi. Oke, Oyeleke. Mereka langsung nyerang lagi nih. Awat. Aduh, gagal crossing. Oh, bahaya. No! Gila, 5-3 dong. Aduh. Ini pertama kali dibawa kebobolan 3 gol. Aduh, gila. Ini sumpah pertandingan hujan gol banget. Dan jujur, kalian pasti lihat pertandingannya rame banget. Drama 8 gol di Bellevue Ground. Ini gak nyangka banget. Gue kira kan si Tom Pop disitu heading terus ya oper ke belakang gitu. Ternyata headingan dia miss. Dan nyari si Amu di sini. Ini langsung shoot banget. Enak banget disitu. Dan ya back kita bolong banget disitu. Aduh harus banyak yang dievaluasi nih sama gue. Tapi well at least. Menurut gue sih udah unggul sih. Udah unggul 2 gol dan 3 poin buat kita. Gila Port Vale berat juga nih mereka. Awalnya gue ngeremehin gara-gara mereka kalah dan gol kelima buat dia. Ah, gila. 5-3. 8 gol, gila. Ini drama. Oke, Jack Brown. Oke, masih stoppage time. Oke, ayo. Tyler Jackson. Coba Budiman. Oh, oke. Itu hampir berbuah gol. Tapi masih, oke, corner. Bisa nih, nyetak gol ke-6. Leroy Campbell masih gagal. Ah, oke, itu dia full time whistle. Gila. Port Vale penyerangannya. Sumpah sih, gue sampai kewalahan di situ. Agak gak nyangka juga. Tapi hat-trick buat Andrew Sullivan. Dia adalah bintang di pertandingan ini juga nih. Mantap juga. Pertandingan ini cukup ketat ini. Jujur. Karena mereka awal tadi udah ketinggalan 2 gol tuh kan. Pas dimulai first half, second half ini. Dan kemudian ketinggalan 3 gol. Dan akhirnya gila ngebobol lagi. Dan akhirnya di akhir juga ngebobol lagi. Gak ada ampun juga nih ya Port Vale. Tapi mantep. Dua-duanya nih ada perlawanan sih. Agak-agak nyangka juga. Oh iya man of match-nya Andrew Sullivan. Jay Evans sempat 9,5 gara-gara dapat 2 asis ya. Nyumbang 2 asis tadi. Anderson nyumbang 2 asis juga. Jack Brown tadi. Oh dia mainnya oke banget disini. Gak oke sih. Luar biasa menurut gue. 9,3 dia. Nyetak gol dan 1 asis. Mantep juga. Dribble complete, Anderson 17 dari 17 paling banyak kayak di pertandingan ini.
Kemudian kalau nggak salah tackles paling banyak dari mereka sih. Oh enggak, Sykes 3 dari 2 itu. What? Aneh juga. Iya, tackle paling banyak Sykes dong di pertandingan ini. Wiboga, oh cuman nge-save sekali. Scott Brown 4 dan mereka langsung main 8 back pantesan. Agak kesusahan juga gue di akhir. Dan well, itu dia. Kita menang dengan cukup sulit sih di pertandingan ini. Untuk pertama kali ini pertandingan yang rame banget di EFL League 2. Ternyata kita punya saingan. Yaitu Port Vale. Ya mereka mungkin kalah di pertandingan sebelumnya ya emang kurang beruntung aja. Tapi di sini, gila. Mereka hampir mencuri perhatian pemain-pemain kita nih. Mulai dari Tom Pope dan juga tadi Thomas Amu. Gila. Ya, he deserve all the praise. Taylor Jackson juga main okay deh. Tapi kurang banyak kelihatan sih gara-gara mungkin pas gue nyerang dari wing kiri, kesulitan banget. Ya, mungkin Sullivan juga mainnya mantap banget di sini. Biar unbeaten for reason, itu dia. Mantap. Itu dia. Pertandingan cukup sulit dan kita masih bertahan 4 poin di puncak klasmen. Bradford City juga masih sama poin sama Swindon. Ya, mungkin itu dia buat episode ini. Jadi, kita di episode berikutnya, bulan Oktober. Dan ini ada leasing.com trophy. Dan kita ketemu Nottingham Forest di babak ke-16 besar Carabao Cup. Wow. Tim kasta kedua lagi nih. Mungkin masih bisa dibilang okay lah. Gua masih berani lawan mereka. Dan gue yakin kita bisa kalahin mereka. Tapi gak tahu juga. Quarter final pasti udah ketemu sama tim-tim yang sulit. Kita lihat dulu nih ya, babak 16 besar. Okay, Everton, MU. Wah, ini udah tim-tim besar semua sih. Dan kalau nggak salah ini satu-satunya kita doang. Tim dari kasta keempat. Yang lolos ke babak 16 besar. Jawabannya betul. Lihat, udah Premier League semua ini. Fulham, ya mungkin Fulham masih kasta kedua. Nottingham Forest udah kasta kedua, iya. Gila, kita cuma satu-satunya tim kasta keempat yang udah lolos di babak 16 besar Carabao Cup. Mantap juga. Tapi oke, itu dia. Drawing berarti Carabao Cup ini kayak bakal gue mainin di episode terpisah juga. Karena mungkin ada Plymouth Argyle dan beberapa yang harus gue mainin. Dan kayak buat next episode gue bakal fokus buat mainin leasing.com trophy lagi lawan Colchester. Dan juga lawan Walsall dan kayak Northampton dan Grimsby Town bakal gue sim. Dan juga nanti di next episode kita bakal fokus buat mainin di Carabao Cup ronde ke-16. 16 besar. Dan November ini gak terlalu padat banget jadwalnya. Tapi kayak kemungkinan ada leasing.com trophy di sini. Atau mungkin Carabao Cup quarter final kalau misalnya kita lolos lagi. Mungkin di akhir November ini. Desember gak terlalu ini banget. Jadi kayak Desember ini bakal gue jadiin satu episode. Itu dia sih gambarannya. Tapi kayak buat sekarang gue akhirin dulu aja. Ntar gue lihat dulu top scorer. Well, ya. Yeah. Tom Pope masih nempel ketat Andrew Sullivan di situ. Dan dari pemain kita tuh, kalau nggak salah Jay Evans masih, ya dia masih nyetak 4 gol. Tapi kalau nggak salah dia assist yang cukup banyak juga yang dia buat. Anderson 4. Terus ada Evans tuh kan, peringkat ketiga. Soalnya masing-masing kayak Gambin, Woolery, 5 assist semua. Mantap juga, Jay Evans kayak lebih fokus buat nge-assist ketimbang nyetak gol. Oke, itu dia mungkin. Gue akhirin dulu aja. Thank you very much for watching. Jangan lupa buat subscribe channel ini. Kalau misalkan enjoy sama series Create a Club Career Board ini, ya mungkin bakal kalian ingat-ingat sampai mungkin, ya mungkin bakal menjadi pedoman di channel ini gitu. Series Create a Club ini. Dan mungkin jangan lupa juga untuk ya hit like button aja buat capai target like untuk video ini. 50 like, jangan lupa langsung capai targetnya. Dan jangan lupa buat follow social media saya juga. Link ada di description. Jadi kalau misalkan belum follow Instagram saya, langsung follow aja Instagram saya, linknya ada di description di bawah. Tapi oke, buat sekarang, gila. Jadi, buat next episode gue bakal fokusin buat debutin 2 pemain akademi asal Perancis yang baru gue promote juga. Karena ya mungkin buat menuhin ini juga sih, kedalaman squad. Jadi makanya gue langsung promote aja. Dari si Adrian, Bernard dan juga Loic, siapa tadi namanya? Loic Mallet, itu dia. Jadi next episode bakal gue coba duetin mereka di posisi wing atau di striker. Dan bakal langsung debut dari 2 pemain asal Prancis ini. Tapi buat sekarang, see you next video. Thank you very much for watching. Stay safe, take care, and goodbye.